Good morning. To start our morning worship, let's invite the Holy Spirit to come to our heart to silent pray. As the opening song, let's sing together, Tuhan batu karang kita. One, two, start. Tuhan batu karang kita, lindung dalam bahaya. Ya, meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, pelindung dalam bahaya. Let's pray. Our Jesus in heaven, thank you for your opportunity so we can join you soon with Memilda and our friend. And we want to start our morning worship with the devotional this morning, and the final will be handled by Teresa Putri Arinda. So God can help her in to bring a morning devotional this morning. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Devotional this morning will be led by Teresa Putri Arinda. Good morning. I would like to share you about my response about Isaiah 38 verse. My response is maybe at this time we are in trouble. But at this time, God is testing us whether we are able to live our hearts day. In Indonesia, mungkin saat ini kita dalam masalah, tapi saat ini Tuhan sedang menguji kita apakah kita mampu menjalani hari-hari kita. Thank you. The activity will be done by Ms. Hilda. Okay, before we go to our prayer room, because today even only few of us we are going to pray in our room, I would like to add some about the response. My response in this morning watch, I remember the event that happened to Hezekiah, yeah? Raja Hizkiah, because of his wicked character in him, he got sick and then almost died. The prophet remind him that only how many days, yeah? Oh, 15, yeah? Only 15, ada berapa hari yang di situ ada bilang? Dia hidup tinggal berapa hari? Ada yang ingat? Oktober. Oh, I forget this one. Okay. Why don't you read Isaiah chapter 38? Oh, I would like to ask, Andreas, did you do this morning watch? Did you read the first, Andreas? Only first 19 minutes. Okay. So, the prophets remind him that he will live only 15 years later. Jadi dia tinggal mau hidup 15 tahun lagi. What is your response if somebody or doctor said, oh,
you will have 15 more days. Nganapi kehidupan tinggal 15 hari. What is your response? Anggaplah sekarang. I will ask you one by one. Andreas, if doctor said, oh Andreas, your life only 15 days. Tinggal 15 hari. What is your response? Mungkin sebelum kalau sebelum 15 hari, sebelum kita ketemu berobat baru minta teman-teman baru apa? Minta maaf tuh para orang yang pernah kita bicara. Oke, thank you. Jadi sekarang Presi, kalau Presi ada dokter yang sofonis, Presi tinggal 15 hari mau hidup. Apa Presi punya respons? Jadi kita harus memperbaiki terampil kelakuan atau apa ke? Amin. Bagus, bagus. Kalau Tessa, kalau ada dokter atau Tuhan bilang, Tessa, you are only 15 days. Kurang mau hidup 15 hari. Tanggal 15 Oktober, so nak mau hidup. Kalau ada begitu. Apa respons Tessa? Habis Tessa, Gladys ya. Semua mesti kasih respons. Kalau mau gitu sebenarnya mau habiskan waktu dengan keluarga, minta maaf ke orang yang orang sudah kayak akan salah, baru orang marah-marah pada dia. Baru menghabiskan waktu yang dengan apa yang orang sayangi, contohnya keluarga, menghabiskan waktu di gereja, baik kita berlakukan, bertobat sudah. Okay, thank you for your response. Gladys, how about you? After Gladys, Florencia, yeah? Gladys, in your language, if you want to speak English, yeah, it's better. Go. So my response, if doctor said I have only 15 days left to live, is I'm going to think for my family and and correct my character to my family so they can forgive me. Thank you. Okay, Florencia. After Florencia, Teresia. Kita harus perbaiki dari kelakuan. Deng, sama mengucap syukur kepada Tuhan. Dan selalu dekat dengan orang di keluarga. Amen. Teresia, after Teresia, Stephanie. Kita harus minta maaf kepada orang-orang yang sudah kita buat, yang sudah kita marahi atau kita buat kelakuan yang tidak bagus, dan kita harus bersama dengan keluarga-keluarga kita sebelum akhir kita, dan kita harus salam kepada teman-teman kita. Terima kasih. Amen. Stephanie, after Stephanie, Christian Mangindaan. Mem, pakai bahasa apa nih? It's up to you. Just choose your best. English okay. Is better. When doctor said I will live only 15 days again. I will pray to God and then having much time with my family and also with God too. Thank you. You are welcome. Christian, after Christian, Salomita. Christian, kalau dokter so bilang, Christian, kamu tinggal 15 hari mau hidup di dunia ini. Apa Christian mau bikin? Kita sebagai manusia ada rasa khawatir, namun sebagai orang percaya kita serahkan pergumulan
kepada Tuhan. Tuhan punya waktu bagi kita. Amen. How about you, Salomita? After Salomita, we would like to ask Pastor Jeffrey Bakulu because he is not here now. Salomita. Let me speak my language in Indonesian. Jadi, saya akan meminta maaf pada orang-orang yang mungkin saya ada salah dan juga bersyukur karena masih ada 15 hari le, bukan langsung besok. Jadi itu waktu itu mau pakai untuk berkumpul bersama keluarga, pergi ke gereja, dan tentu berkumpul bersama teman. Terima kasih. Fantastic, absolutely. Okay, the same idea, ya. Yeah? How about Pastor Jeffrey Bakulu? Can you give your testimony if God or doctor said that Pastor Jeffrey, you will have only 15 days to live in this sinful world? What is your response, Pastor? Yes, thank you very much, Mrs. Hilda. If that the accident, I will face that situation, the first I must do to thank to the Lord Jesus for his protect me up to now. I still lived. And when the attention abide in me, I must correct my life. And very deeply, very closer I live to Jesus, I surrender my life to Jesus. And when the situation come on me, yeah, Lord has given life, Lord have the power to make my life finished. That is my desire to Lord Jesus, Mrs. Bakulu. Thank you so much, Pastor. Okay, so if God asked me, oh, Hilda, you have only 5 days to live. Oh, I will praise God because there are 5 days more to give us forgiven from all the people that, yeah. Sometimes we don't know that people are influenced by me in negative things. So in 5 days, I would like to ask their forgiveness. So in this life, when I die, I will rest in peace. Nah, itu dia. Jadi, terima kasih jawabanmu sama semua. Malah saya berterima kasih karena ada beberapa yang mengatakan syukur masih ada beberapa waktu untuk memperbaiki kehidupan ini. Seperti Hizkia yang diceritakan dalam Morning Watch pagi ini. Okay, we would like to ask God forgiveness for all the things that we have done, negative things, and to give thanks for the positive things that we have done. And we'll go to breakout room. I would like to break out into four rooms. Okay, please go to your room now to pray there. Pray for yourself and your correction in your life. And then for many friends that never join our meeting. Oh, only seldom to join this meeting, yeah? Please remind their names in your prayer. Okay, go to your room now. Thank you.
Okay, hopefully the time that I gave you, it's enough for prayer there. Ada yang belum sempat selesai berdoa? Florencia, sudah selesai berdoa? Sudah, ma'am. Oh, oke, oke. Thank you. Memang cuma torang ini toh tadi. Oke, okay, now. Before closing, I would like to remind you that start from October 1st, 2020, we will starting with the 777 prayer. Sebenarnya 777 prayer ini seharusnya ada saat dimulaikan tahun ajaran baru. Tetapi mereka melupakan sehingga tidak ada di jadwal. Jadi sebagaimana kebiasaan Yesus pagi-pagi benar dia sudah bangun, pergi keluar untuk berdoa, 8B, 8 blessing juga begitu, mulai 1 Oktober kita akan melanjutkan kebiasaan yang baik dan benar yang Yesus contohkan kepada kita. Bukan keluar rumah karena ada pemerintah menginstruksikan kita belajar dari rumah, work from home, worship from home, study from home. Jadi kita bukan keluar tapi keluar dari kemalasan kita, bangun lebih pagi, lebih awal supaya kita boleh mengikuti doa 77. Jadi morning worship dari jam 8 kita tukar jadi dari jam 7 karena kita akan ada doa 77. Jadi pehadir cuma buka langsung pergi berdoa dulu, nanti lanjutkan di main room torang pe morning watch. Jadi mulai 1 Oktober, ingat-ingat ya, mulai 1 Oktober kita akan mulaikan dengan doa 777, doa 77. Saya sudah mintakan bantuan dari Andreas untuk menjadi koordinator doa 77. Dan saya sudah jadikan Andreas sebagai admin, membantu wali kelas, membantu ketua kelas, membantu sekretaris untuk pelaksanaan doa 777. Dan juga Andreas, hello Andreas, where are you? Hello babe. Oh sana. Andreas, dengan doa siang ya. Doa siang. Kalau doa siang, yes. Kalau kita punya kelas nanti selesai 12.40, jadi doa siang kita akan dimulaikan setiap hari jam 12.41 lah. Atau jam 12.45 boleh. Jam 12.45. Jadi kita akan sudah start 1 Oktober. Sorry. 1 Oktober kita akan start dengan doa 77, jam 7 akan dimulaikan dan akan menutup juga doa siang jam 12.45. Dicatat semuanya supaya jangan lupa. Teristimewa koordinatornya Andreas Lawendato. Jadi doa 77 sama doa siang ya. Andreas, karena masih ada 3 hari dari sekarang, taruhlah kurang 2 hari, hari Selasa dan hari Rabu, Andreas, tolong backing the schedule ya. You set the schedule for who will over the 777 prayer.
777 prayer, and then the schedule for morning watch. Jadi 777 prayer, morning watch, and noon prayer dan doa siang ya. Boleh, Andreas? Boleh. Oh, okay. Jadi sekretaris dicatat kita bukan ketambahan, melanjutkan 777 prayer dan doa siang yang selamanya kita buat pada waktu sebelum pandemi. Kita akan lanjutkan juga sekarang. Oke, okay. Masih ada beberapa menit karena Mem ingat hari ini adalah hari penerimaan rapor. Memang kami disuruh untuk mengajar seperti biasa, tapi saya sudah minta izin ke kurikulum untuk hanya koordinasi penerimaan rapor. Karena penerimaan rapor kali ini agak berbeda dengan yang lalu. Kalau lalu berbeda dari yang mid semester. Karena yang lalu itu secara online tinggal akses melalui file PDF di email kamu dan di WhatsApp number. Tapi kali ini kita kan akan akses sendiri melalui website sekolah. Website sekolah. Oleh sebab itu, sebelumnya lanjutkan dulu untuk closing morning worship. Andreas, continue with the morning worship. So the closing song, let's together. Jesus is my savior. One, two, start. Jesus is my savior. I shall be moved. In the one I shall be moved. Just like the spread by the world. Lord, I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree planted by the world. Lord, I shall not be moved. The closing tree will be led by Teresa Linda. Let's pray. Our Father in Heaven, thank you for your blessing to us so we can finish our family educare. Please bless us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Next activity will be public. Thank you so much for Andreas and Teresa and all of us who participate in the morning prayer, morning watch, and morning worship. Okay, so as usually, all the participants in morning worship, morning watch, will be have 100 point. But untuk yang semua kalau yang ada buka video ini, saya lihat ada pakai seragam. Oke, yang lain saya tidak tahu kalau mereka pakai seragam. Jadi belum mendapat poin karena saya juga belum tahu. Jadi poin seragam dan kehadiran masing-masing 10. Jadi kehadiran 10, seragam 10. Silakan taruh uniform 10 poin. Attendance 10 point. Jadi kehadiran itu attendance. Oke, silakan menuliskan poinnya. Kalau Edsel dengan Gloria, tanda tahu dorang dapat berapa poin, soalnya Mem tak lihat. Halo Edsel, good morning Edsel. Edsel, are you there? Ya, Mem. Dapat kredasi, Mem. Oh, dapat kredasi. Oke, okay, thank you. Gloria Tangka.
How are you? Yes, ma'am. What happened with you for video off? Jaringan, ma'am. Kalau buka mata kancing. Kalau mau buka mata kancing, cuma mau lihat, no? Kenapa Andreas boleh biar dia jatah keluar, dia jatah masuk ulang? Can you video on, please? Waktu dulu Andreas cerita DP jaringan besai to komen bilang berdoa banyak supaya jaringan tetap ada. Sekarang dia tetap on DP video. Gloria Tangka, would you please on your video please? Gloria. Lekan Claudia, dia tetap hadir biar kesian susah jaringan. Di rumahnya Claudia itu DP jaringan besai, tapi dia tetap hadir. Begitu toh Claudia, itu ya Celia, video on. Karena dia mau Celia, itu berkat Tuhan, kecantikan, dapat lihat toh oh, masih segar, masih cantik. Halo Gloria. 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 Mem belum mau kasih nilai pada dia karena mem enggak tahu DP. Kayak apa? Tadi Edsel juga kan dia. Edsel, so habis pakai dasi. Halo Edsel, Gloria. Boleh kasih tunjuk wajahnya yang ganteng dan cantik. Oke, Stephanie, seperti biasanya kalau enggak buka video dianggap tidak hadir loh. Soalnya NTR mau buka dia tidak tahu. Oke, okay, I'm sorry for Gloria and Edsel. Mana Edsel? Oh, so buka. Tenang, ganteng toh. Orang ketuk mau rindu cuma di virtual. Teaching and learning begini tuh torang baku lihat. Oh, Claudia apa? Shalomita sobu Shalomita. Iyo, Shalomita, what happened with you? Tadi dia buka video. Claudia ada buka tadi itu noe, pe cantik tuh Gloria. Tahu Gloria? Mesti jam buka supaya lebih cantik Gloria. Iya toh? Oke, karena hari ini penerimaan raport dan lain dari yang lain dari yang sebelumnya, makanya let me speak Indonesia. Memo jelaskan dengan bahasamu ya, bahasa Indonesia atau bahasa Manado. Kali ini kamu akan melihat raportmu. Kamu akan melihat raportmu, baru lihat. Kalau suka diterima, kamu akan print. Waktu kamu print, torang baku janji kapan mau datang tanda tangan di rumah. Maaf karena mempe umur so di atas 50, kalau yang manula toh, manusia usia lanjut. Manula itu kan 50 ke atas. 50 ke atas. Karena umur saya sudah 56, saya lebih memilih peraturan pemerintah untuk work from home, untuk bekerja dari rumah, yaitu melayani kamu melalui virtual. Dan itu disahkan oleh pemerintah karena pemerintah mengusahakan untuk
memberikan pulsa data kepada kamu. Itu sedang diusahakan, meminta semua kamu punya nomor untuk diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kamu mendapatkan bantuan pulsa data. Belum tahu kalau berapa giga, tapi yang pasti ini sedang diusahakan oleh pengelola Dapodik Sekolah. Makanya itu nomor yang kamu pakai untuk data, untuk mengikuti kelas setiap hari, seperti nomor yang kamu gunakan sekarang, tolong jangan diganti kalau itu sudah disampaikan kepada Sir Pearson. Tolong ya. Makanya Claudia waktu saya kunjungi dia kemarin, saya pesan jangan ganti itu nomor, karena itu yang sudah diusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendapatkan bantuan paket data untuk pembelajaran, bukan untuk kamu pakai mau bermain. Jangan ya, karena ada orang tua, bukan ada banyak orang tua yang telepon pamen. Mem, tolong kok bilang akang pak kita pe anak. Dia cuma aja pakai itu data biar komang wifi, tapi kan aja bayar itu. Ada bayar itu wifi untuk dia punya sekolah. Tapi sekarang dia cuma aja sih habis di main game. Oke, jadi tolong untuk tidak mengganti nomor telepon yang sudah terdaftar, yang dimintakan oleh Sir Pearson Manopo pada waktu yang lalu, agar, dan berdoa. Berdoa supaya request ini atau suggestion ke pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dia boleh realisasikan untuk penambahan data, paket data untuk belajar mengajar baik guru maupun peserta didik untuk mendapatkan bantuan tersebut. Dan bantuan saya sudah berikan kepada Claudia. Claudia, supaya dia tetap hadir, ne Claudia, ne? Boleh toh, Claudia? Boleh, mem. Ya, jadi mem pejata, mem kasih Pak Claudia. Oke, karena kasihan dia, membutuhkan banyak persiapan paket data supaya dia, walaupun dia punya signal di sana agak tidak terlalu bagus, tapi coba lihat dia tetap buka video toh, karena dia cantik yang jaf bersambunyi ya. Dia alasan jaringan, makanya mem bilang kan berdoa banyak. Berdoa, terima kasih tadi saya ada ke ruangan doa dari Christian dan siapa tadi ya? Christian dan Gloria. Dia doakan tuh jaringan supaya tetap bagus. Terima kasih. Jadi doakan terus itu jaringan. Oke, sekarang cara penerimaan raport mid semester untuk semester pertama, semester ganjil 2020-2021 adalah sebagai berikut. Masing-masing peserta didik mendapatkan nomor ID, nomor identitas untuk mengakses dia punya rapor penilaian tengah semester. Nah, pagi ini saya mau coba, walaupun kamu sementara Zoom meeting, kamu coba buka. Tunggu ya, saya boleh berikan dia punya alamat. Atau ada yang sudah tahu? Let me know. Ada yang sudah tahu cara mengakses raportnya?
Dari teman-teman atau dari siapa? Adakah? Ada suaranya? Bomen. Oh, kalau belum, saya juga itu cuma ada terima dari Mem Janet, salah satu Oke. Kamu akan membuka Saya coba forward inilah link ya pada kamu di 8 Bravo ya. 8 Blessing. Oke. Coba buka WA-mu di 8 Blessings. Ada link yang saya kirimkan. Oke. Kalau yang mau turn off video silakan karena mau buka itu link, coba. Boleh sementara Zoom meeting, boleh kamu langsung buka. Oke, pergi di WA, kemudian buka itu link yang saya baru kirimkan. Claudia boleh silakan. Christian silakan. Buka dulu. Supaya masing-masing saya tahu kamu bisa buka atau tidak. Yang tidak bisa buka, tolong berbicara ya. Silakan buka link yang saya sudah kirimkan di kamu punya WA group, kita punya WA group. Mem, ini saya bisa buka, merdeng datanya username and password. Oke. Gloria sudah. Siapa lagi yang sudah bicara? Tentu password kita, Mem. Okay. Salam, Mem. Salam. Jadi, username dan password ya. Ada yang belum buka? Karena kalau memo umumkan kong kamu lei belum tahu buka ya gimana ya? Ya? Shalom. Yes, belum. Satu tapi tidak bisa di. Iya, berarti sudah semua di Paldua Adventist Academy ya? PDA PDA itu Paldua itu P Paldua today kote 2 Paldua baru itu A Adventist Academy ya Paldua Adventist Academy PDA abase.id Pastikan semua sudah di situ dan kamu akan memasukkan username. Betul? Username. Iya, ma'am. Oke. Coba Shalomita dolo. Memo cek dulu ketua kelas. Apakah dia so boleh bisa buka? Shalomita? Ya, ma'am. Oke. I will give you your username. Catat ya, catat. Jadi mesti mengerti. Kita mau bilang karena ini agak rahasia. Tak cuma satu kali bilang, selesai itu japri pak kita kalau enggak bisa tabuka. Oke. Shalomita. Shalomita, are you there? Yes, ma'am. Your username is?
20, 19, 38, 56. Can you? Kau bisa? Mem, di terakhir saya lupa. Okay, the last one, 56. Ready? Wait, Mem. Mem, yang di terakhirnya apa, Mem? Hah? Yang 28 ada tuh, Mem? 56. Password. Okay, your password. Kalau password, Japri Jo ya. Okay, ma'am. Okay. Why don't you ask your password? Japri, kamu. Ma'am, kalau di username mau pakai tompe nama sendiri, tapi entah. Tunggu, ma'am ada mau tes dulu pas Shalomita. Kalau dia tak buka, ma'am semua bilang, no. Shalomita, your password is there. Why don't you open? Ma'am, selalu ada kirim to chatting, ma'am. Okay, let me give you the user, yeah? The last I send is user. Okay, why don't you try? Username, the last one, and the password, the first one. Yang pertama terkirim itu password. Yang kedua terkirim, username. Can you open? Wait, ma'am. Wait, apa wait. Buka? Tunggu, ma'am. Mau coba dulu, Pak Ketua Kelas. Kalau enggak jadi, kita mau tanya lagi Pastor Pearson Manopo, no? Karena ini baru, Katu. Jadi selalu, Sir Icong selalu suruh doakan supaya ini website sekolah boleh dipakai sejak mid-semester ini. Kita tunggu dari Shalomita, apakah dia sudah bisa? Memang belum termasuk. Oh, belum termasuk. Apa katanya? Tidak jadi maksudnya, Mem. Oh, belum jadi ya? Iya. Belum tak masuk. Wait, let me try again, Mem. Jangan tak putar. Oke, oke. Okay. User dulu yang ada di terakhir Mem kirim. Itu user. DP password yang pertama Mem kirim. Sudah, Mem. Tak masuk, Mem. Oke. Okay. Did you see your... Sudah lihat? Iya, Mem. Sudah dapat nilai-nilainya? Cuman begini, Mem. Tunggu sabar, mau screenshot kok mau kirim. Oh, screenshot kok kirim, Pak Mem. Sorry ya, kalau Shalomita sudah sukses, berarti kamu Mem semua sebagi itu username. Dan dia punya password. Okay, Mem. Ini Mem DP apa? Dia ada DP jadwal ya Mem, no di situ. Oh, oke. Okay. Sudah Mem. Kamu penilai so dapat lihat? Coba Mem lihat di situ juta kirim itu belum ada sih Mem DP nilai. Baru DP kelas, wali kelas dengan jumlah siswa Mem. Oke. Okay. Coba, Shalom. Ya, when you forward to Sir Pearson, bilang, Sir,
kita mem suka say username dan ID dan password. Tetapi kita belum bisa lihat kita penilai hanya seperti ini. Oke, ma'am. Nah, forward dulu supaya enggak guna kalau tu orang semua terima raport sekarang kalau belum dapat lihat kang tu nilai-nilai. Kalau mem so bisa lihat semua kamu punya nilai, tapi kalau masing-masing belum ya. Oke, okay. Coba cek. Tapi itu mungkin karena HP agak terbatas dia punya layar, boleh stok kasih slide-slide. Oke, okay, wait. Coba dulu. Jangan sobat tanya pasar Ijeng kok. Boleh slide mungkin? Nggak bisa, Mem. Nggak bisa juga ya? Iya. Oh, oke. Okay. Sekarang boleh forward ke Sir Pearson. Kong tanyakan, Sir, Mem suka saya tuh username dan password. Kenapa saya tidak bisa lihat nilai saya? Oke, okay, Mem. Sir Pearson ada di grup? Yes, yang sure. Kalau enggak ada, Mem kasih DP nomor, Pak. Iya, Mem kasihnya. Ada SRP nama enggak tertulis, Mem. SRP nama enggak tertulis di 8 Blessing. Maksudnya SRP nomor enggak tulis nama dong begitu. Oh. Iya, maaf, Mem bantu jawab SRP nama, Mem. SRP nama bagaimana, Teresia? Platform, Mem. Platform, Mem. Oh. Thank you, Tere. Okay. Welcome, Salom. Sudah dapat? Sudah, Mem. Sudah, Mem. Oke. Okay. Hubungi Pastor Pearson, ya? Oke. Okay. Ada di grup, SRP nama. Jadi, DP nama kata Tere bilang spot for, ya? Ya, Teresia? Yes, Mem. Oke. Okay. Sekretaris. Sekretaris. Are you there, sekretaris? Yes, ma'am. Ya, ma'am. Okay. Yang berikut siapa tahu sekretaris penama bisa. Sekretaris, I will send you your ID, your username and password, ya? Ya, ma'am. Okay, I will try. Sabar ya yang lain, mau menunggu dari Salomita, apa kabar dari Sir Pearson. Minta maaf karena ini baru uji coba, jadi sabar menunggu ya. Mem, boleh izin ke toilet? Ya. Boleh izin ke toilet, Mem? Boleh, silakan Gloria. Oke, okay, Andrea Stefani. The first I sent you, that is the user. And then, the last I sent you, the password. Boleh dibuka, Stefani? Iya, Mem, mau buka, Mem. Iya, kalau siapa tahu berbeda dengan Shalom. Kalau dorang dua masih sama, berarti torang pe penerimaan raport nanti siang. Mem coba hari ini pagi-pagi, tapi karena kalau pagi-pagi masih bagus signalnya ya. Iya, Mem. Biasanya sih. Shalom sudah sempat ketemu Sir Ichong? Belum, Mem. Mungkin mesti call karena Sir itu super sibuk, banyak kasih yang tanggung jawab serja baking. Oke, okay. Nah, boleh kontak sementara Stefani uji coba kedua. Jadi kelinci percobaan dorang dua, ketua dan sekretaris. Mem, kok begini ya? Oh, bagaimana ya? Sudah bisa lihat. Cuman ada pelajaran, ada tulisan kelas, wali kelas, jumlah siswa.
informasi, terus new excitement, excitement. Pelajaran-pelajaran, jam jadwal-jadwal pelajaran tuh jam. Cari akademi. Akademi. Coba cek akademi. Dapat akademi. ACADEMIC. Can you find? Mem, tak sudah apa, mem? Yes. Gimana? Ada pergi di mana, Kong Selomita dapat? Tunggu, mem. Ya, ini dari self service, mem. Itu ada tulisan akademik. Ah, betul. Akademik, Kong pergi di student store. Iya, mem. Mem hapus juga untuk chatting, tetap. Hah? Bagaimana? Oh, mem, udah, mem. Sudah bisa? Sir, sorry, sir. Sudah, mem. Mem, sudah, mem. Sudah, saya lihat nilainya? Yep. Oke. Kalau begitu, dengan demikian, waktu lalu kamu sudah mendapat nomor induk siswa, benar? Halo? Yes, ma'am. Oke, Andreas. Nomor induk dari Andreas berapa? Coba memo dengar. Kalau betul sama dengan username di sini. Selupa, ma'am. Aduh. Tahu, ma'am, ada, no? Aduh. Ya. Mau tak kurang poin ini, no. Mem Christian. Oh, Christian masih ingat? Wih, bagus kalau Christian ingat. Coba Christian sebutkan nomor 3738. Siswa, ya? 3738. Mem, kita mem 3838. Oh, tunggu ya. Bagaimana? Sebentar, abis after Christian, Claudia ya. Wait ya, Claudia. Just wait for few minutes. Christian, let me know your niece. 3837. Okay. But DP awal, 4 digit pertama? Christian, coba japri pamem, Christian. Dan Claudia, berapa Claudia? Oke, jadi supaya semua terima rapor dan semua end meeting. Oke, semua nomor ID adalah, username adalah nomor induk siswa. NIS dari kamu. Biasa ada di ID. Ada di ID kamu toh waktu itu? Coba lihat itu ID yang kamu terima dari sekolah. Itu yang akan menjadi nomormu. Okay, 4 digit pertama. May I have your attention, please? Iya, yeah, ma'am. Okay. Jadi di situ ada username harus 8 digit. Tulis ya, 8 digit. 4 digit pertama, tahun kamu masuk ke sekolahmu. 4 digit terakhir itu ID yang ada di ID card kamu atau ID yang ada di bagikan pada waktu semester 2, semester penaikan kelas. Saya tahu waktu ujian kamu memasukkan ID kan
waktu ujian, waktu tes semester 2 sebelum naik ke kelas 8 kan? Jadi itu. Seperti tadi, contoh Shalomita tadi. Shalomita punya ID, tahun dia masuk sekolah, tahun berapa, kemudian ada 4 digit terakhir yang dia ada tanya tadi. Kalau enggak salah, 3856 ya. Ya, Shalomita? Isu di mana, Shalomita? Andrea begitu juga kan, Stefani? Mem, putus-putus, mem. Oh, so putus-putus kita bersuara, Kang. Oke. Saya akan end ini meeting. Yang penting, tahun kamu masuk kan 2019. Tambah dengan kamu punya ID masing-masing. Jadi untuk terima rapor, minta ID melalui Japri. Boleh? Jadi Shalomita, Christian sudah serta buka, Christian? Dan dia punya nomor, DP nomor, DP password. Kalau begitu saya sebutkan Jo satu persatu sesudah Christian. Christian sudah ya? Christian? So bisa Christian? Oke. Okay. Yang ada dulu di sini. Presi, catat Presi. Mem. Kenapa dengar Christian? Mulai dari Christian tadi dia so ingat DP ID. Jadi Christian 2019 3837. Sudah? Sudah, Mem. Oke. Dia punya password Japri, Pak Mem. Minta password. Oh, sekarang Teresia katuk sudah ku TN. Teresia sudah dah? Belum, Mem. Cuma mau tanya yang begitu, Mem. Oh, bukan juga. Oh. Betul, betul. Andrea Stefani, apakah ID-mu terakhir 34? Bagaimana, Mem? ID dari Stefani, ID DP digit kedua terakhir, 34? Yes, ma'am. Oh, oke. Okay. Jadi, ID-mu yang di belakang sesudah garis miring ya. ID-mu yang di belakang sesudah garis miring. Di depannya semua sama, 2019. So, mengerti? Mesti putar tuh otak. 4 digit awal, semua sama. 2019. Dan 4 digit terakhir, yang kamu punya ID. Teresia, share di grup. Share di grup kamu punya apa? Mem, 19 itu memang tanggal tahun masuk sekolah, toh, Mem? Ya. Yeah. 2019. Jadi 4 digit pertama 2019. Sama semua itu. Tambah dengan 4 digit terakhir kamu punya ID. Go for it. Siapa yang sudah dapat Japri Pemem untuk minta passwordnya? Teresia so bisa? Oh, Teresia so forward ya. Yang tidak, yang lupa dia punya ID, Teresia sudah bantu dengan mengirimkan ID sesudah garis miring.
Okay. Berarti saya layani dulu untuk Teresia, dia punya password. Password dari Teresia. Tolong tidak diberitahukan kepada teman-temanmu passwordmu. Kalau kamu kasih tahu pak teman-teman, DP user so ada di grup, kong dia buka ngana penilai no. Itu rahasia ya password. Makanya saya japri itu password. Teresia sudah buka? Silakan kalau sudah dapat usernya, silakan diketik dan kasih pamem. Japri pamem nganape user kalau betul begitu. Kalau so betul mem semua balas dengan password. Silakan. Silakan Gloria. Gloria, mem mau minta dulu Gloria punya user. Oke, masuk tala. Andreas, mana Andreas? Andreas, mana suaramu? Yes, ma'am. Oke, okay. Tambah di depan 2019. Iya, ma'am. DP password, ma'am. DP password. Jangan diberitahukan kepada orang lain. Jangan sampai kamu punya itu terbaca oleh orang lain. Ah, yes, Gloria. Gloria, betul dia punya user. Sekarang saya kirim passwordnya. Oke. Congratulations. Siapa lagi? Siapa maaf, yang sudah japri? Siapa user, ma'am? Claudia, ma'am. Claudia. Mana Claudia ya? Claudia belum terapa Claudia. Oh, napa? Sorry. Clau, passwordmu adalah silakan baca, tolong tidak diberitahu teman-temanmu. Mem? Ya. Itu nilai agama mem kosong. Betul lah. Sekarang Shalomita mesti hubungi Sir Icong. Bilang, Sir, bagaimana agama saya? Ada beberapa sih yang ini yang kosong, Lemem. Ah, begini. Sebelum ke Sir Icong, kepada guru-guru mata pelajaran dulu. Tanyakan, Sir, Mem, saya punya nilai ini, kenapa kosong? Kenapa begini? Nah, sekarang telepon guru-gurumu, guru-guru mata pelajaran saya sudah gabungkan ke WA group The Eight Blessing, right? Yes. Oke. Silakan tanyakan kepada mereka yang sudah pas nilainya kurang berurusan dengan guru mata pelajaran ataupun Sir Pearson. Kepada yang belum, jangan dulu leave. Yang sudah pas, silakan leave. God bless you to do your next activity. Yang belum, jangan dulu leave. Pastikan kamu so lihat dulu kamu punya report ya. Saya sekarang sedang membuka berita dari Precy. Precy, your password I will send you right now. Precy, silakan coba dilihat. Ya, yang berikut. Florencia, your password. Okay. Yang sudah dapat dia punya rapor, boleh screenshot kirim japri supaya mem tahu kamu sudah terima rapor. Tolong screenshot. Saya mau bandingkan apa benar sama dengan yang ada pamempe website atau tidak. Supaya jangan ada lagi bilang, mem kita belum ada tapi rapor. Maaf mem, yang username mem
Itu mau isi yang mana, Mem? Tere, nanti bergiliran Mem mau kasih. Thank you, Teresia. Teresia kan so tahu tadi, Teresia so baca pripa Mem, kong Mem so kasih DP password. Ulangi ya, kamu punya user adalah tahun 2019. Sudah? Itu 4 digit pertama. 4 digit berikut ditambah dengan kamu punya ID. ID yang kamu ada kirim tadi dong, Tere. Sesudah slash, sesudah garis miring. Itu 4 digit terakhir. 4 digit awal 2019, sama semua. 4 digit akhir itu yang di ID. Baru kalau kamu sudah tahu, kirim user Pak Mem, supaya Mem kasih kirim passwordmu. Dan tolong saya ingatkan, tolong password tidak diberitahu kepada siapa-siapa. Kecuali orang tuamu. Orang tuamu berhak mengetahui nilaimu. Oke, karena mau minta tanda tangan dari mama toh atau papa. Silakan yang sudah ada, you can leave. Atau kalau sudah ada pertanyaan, boleh leave. Tapi yang belum terima DP nilai, jangan dulu ya. Florencia, so bisa? Mem, ada DP nilai, Mem, cuma Pathfinder dengan agama, Mem, nah ada, Mem. Kok ada tertulis itu Pathfinder? Iya, Mem. Oh, oke. Okay. Kenapa kok, Pak Mem, dorang tak kasih akang kolom untuk Pathfinder? Mem, jadi tunggu, Mem, nanti kita mau screenshot, baru kita kirim Pak Mem. Oh, oke, okay, oke. Okay. Begitu. Thank you. Gloria, sudah? Christian, sudah? Mem, nggak dapat nilai, Mem. Ini gimana? Buka di akademik. Jadi semua badengarnya kalau sudah susah masuk, cari akademik. Boleh? Mem. Sekarang Christian saya mau berikan dia punya... password sudah? Belum, Mem. Oh, sorry. Sekarang Christian, passwordmu adalah... Tolong tidak diberitahu ya. Tidak diberitahu kecuali orang tua. Atau tempe, tahu dan tempe. Oke. Okay. Christian, saya sudah kirimkan passwordnya. Berikut. Florence, sudah toh? Di akademik, Mem, dan tinggi cuma dapat di schedule. Bagaimana, Gloria? Di akademik, Mem, pas cuma ada keluar, dia di schedule. No, tinggi di student. Great, di akademik baru student. Mantap. Thank you ketua kelas yang membantu. Oke. Okay. Sekarang. Oh ya. Thank you. Gladys. Mem, Anda suka kirim mem tu apa mem? Gladys. Gladys punya password. Gladys masih sini? Ada mem. Oh, okay. I sent you the password. Don't tell anybody except your parents. Kamu pesalah ya kalau bilang ke orang lain kamu pe password. So itu mem cuma ada japri. Mem, kenapa nilai agama kosong, mem? Coba sementara Shalomita tanyakan toh. Oke, mem. Teresia. Mem. Teresia aman. Yes, mem. Teresia sudah so bisa buka. Mem dia masih. Belum, mem. Jadi mem, itu dia... yang mem ada kirim password. Ter, coba itu ter. Nah iya, nanti Shalomita. Nah sekarang Shalomita yang jawab. Kalau ada pertanyaan tanya Shalom. Oh Tessa belum ada password kan Tessa? Yes, ma'am. Okay, I will send you your password. Coba itu, Dar. Try it.
Did you receive the password, Tessa? Jadi kalau so dapat dia punya password, kasih jo, kong pergi di akademik, kong cari student grade. Pasti dapat. Mem, ya. Boleh keluar, mem? Sudah, kalau sudah tidak ada komplain atau pertanyaan silakan. Tapi kalau Shalomita, help ya, your friend, help. Thank you, ma'am. Oke, sekarang untuk yang Andreas. Andreas tanya dulu itu pendidikan agama. Andreas. Ma'am, Glory so kirim Glory penilai ma'am di WA. Oh, oke. Thank you. Jadi Andreas tolong tanya dulu agama. Kalau Glory, Glory so dapat nilai agama? Belum, ma'am. Nah, tanyakan ke Sir Pastor Dautulas ya. Ma'am, so boleh lihat ini? So boleh. Yang okay. Sudah dapat, so lihat dia punya nilai. Kalau ma'am, yang selanjutnya, tanya ke guru-guru mata pelajaran. Kecuali kalau Pathfinder. Ya? Kalau Pathfinder, ma'am. Kalau Pathfinder, karena mem cuma dapat link mengisi bahasa Inggris. Sedangkan link Pathfinder tidak ada. Jadi tanyakan ke Sir Pearson. Untuk Pathfinder bilang, Sir, mem tidak dapat link untuk mengisi Pathfinder. Jadi kami punya Pathfinder kosong. Oke. Okay. Mem itu conversation tolong pegurusa. Ah, jadi conversation tanyakan juga kalau belum tahu gurunya, tanyakan ke supervision. Jadi yang kamu tidak tahu kepada guru-guru mata pelajaran itu tanyakan kepada supervision termasuk Pathfinder, ne? Oke, okay, mem. Oke, okay. Kalau begitu masih ada lagi yang mau bertanya? Pada umumnya so tahu kote, so banyak yang so terbuka DP nilai, so ada pemem. Jangan lupa ya, biar masih kosong itu mata pelajaran lain, tolong japri pemem kamu punya nilai. Mem cuma mau kasih verify dengan mempe data di sini. Jangan tak salah. Mem, kok ya. Nggak jadi mem. Teresia punya tidak jadi. Klau, mem. Oh, Klau, kesian, Klau. Mungkin jaringan diulang lagi, Klau. Boleh? Oke, okay, mem. Iya. Log out dulu, kau masuk ulang. Log out dulu. Jadi, supaya kesian tu lain, so boleh mau belajar lain, atau so boleh bertanya pak guru mata pelajaran, I will end this meeting. And then kalau ada pertanyaan nanti japri Pak Mem, ne? Atau kalau itu untuk umum boleh bilang di grup. Thank you so much for now. Ingat tanggal 1 Oktober tolong semua mulai dengan doa 77 ya. Oke, okay, Mem. See you tomorrow.